guys, jadi konten kali ini kita akan formal kali, boy. Hello guys, masuk akal boy. Hello guys, konten kita kali ini akan seputaran dengan berbuka puasa. Oleh sebab itu, simak dengan sesama. Jangan berpindah ke channel yang lainnya, karena channel ini satu-satunya yang bernama channel Asliman Official. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain, berarti itu copyright. Tolong keluar dari kucing ini. Keluar kamu dari kucing ini. Keluar kamu dari kucing ini. Iya. Keluar kamu dari kucing ini. Iya. Keluar kamu. Siap, keluar kamu dari kucing ini. Iya. Masuk kali tangga. Iya. Saya lemas, Besti. Besti. Saya lemas, Besti. Kita akan memasak nasi. Ini nasi. Kita masak dulu. Ini puasa hari ke 3. Saya enggak sempat untuk bikin konten untuk hari pertama, hari kedua. Karena aku lagi males dan bosan. Bosan dan males. Itulah boy. Kebanyakan boy. Oke, sudah selesai dicuci. Kita kasih air untuk membuat dia bisa masak. Mas, hari ini saya akan memasak telur ceplok saja dengan nasi sambal itu saja guys. Karena minyak goreng ini mahal dan segalanya mahal, saya agak pusing pola ini. Kita mulai masaknya guys. Konten ini konten memasak berbuka puasa. Ngane-ngane ya. Apa sih? Di sana ada terjemahannya guys. Jika kalian mengerti, kalian bisa komen di bawah dan subscribe. Jangan lupa di like dan komen. Dan jangan lupa di share. Thank you. Oleh sebab itu, sebelum saya berbincang terlalu lama, mari kita langsung saja memasaknya guys. Thank you. Oke, ini ada bawang, bawang putih, bawang merah, dan ada cabai. Ada telur. Nah, telur guys. Lupa saya namanya, cari sendiri. Dan di sini ada tomat, wortel dan kentang. Ini sama ya, begitulah. Ini ada tempe ya, tempe Palembang. Kita akan memasak yang namanya sop. Oleh karena itu tonton sampai habis dan saya mengulang kata-kata tersebut berapa kali. Dan saya akan memotong ini dengan jurus potong. Oh, tidak bisa guys. Ternyata tidak bisa guys. Oke, untuk puasa pertama kalian, apa kalian batal? Apakah kalian puasanya full? Ataupun juga puasa setengah hari guys? Saya hari pertama puasanya full, alhamdulillah. Hari kedua puasanya full. Hari ketiga ini saya puasanya insya Allah full juga. Sampai seterusnya doakan saja saya puasanya full. Saya melakukan ibadah puasa ini, saya mendapat rezeki, saya bisa membeli laptop untuk proses editing. Amin. Robbal alamin. Tolong yang kenal sama saya, yang ngefans sama saya, aminkan. Amin.
Baik, karena itu guys, kita mulai saja memasak hari ini. Jangan lupa untuk ditonton sampai habis. Saya ulang berapa kali. Itulah tagline-nya. Saya ulang berapa kali. Ternyata mutung guys, baunya mutung sekali. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama. Masukkan cabai dan bawang merah, bawang putih, karena mereka adalah sahabat sejati yang tidak akan pernah mati sampai ke ujung dunia. Sampai ke ujung dunia, ku tetap mencintaimu, Yolanda. Aduk-aduk dengan menggunakan rasa cinta dan DJ Persona. Awak akah aku cinggarong? Awa. Campur gas agak sedikit cair, enggak apa-apa, paling saya pusing sedikit. Oke, kita kasih garam. Kasih lagi garam sedikit. Gula sedikit, sekarang belilah minyak sayur mumpung lagi mahal. Kalau murah kita susah membeli minyak sayur tersebut. Oleh karena itu belilah sekarang minyak sayur mumpung lagi mahal. Guys, kita kocok telurnya sampai keluar telurnya. Wah, sorry guys, lupa matikannya. Kasih garam. Kita kasih garam guys. Kita tuang guys. Gagal guys. Enak sekali guys. Makan ini dan sendirian. Oke guys, selamat berbuka puasa. Mari kita berdoa bersama-sama guys. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika rabbaktu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Puasa yang ketiga. Ya mungkin dengan vlog ini
rasa bosan itu akan hilang dan jenuh itu akan hilang, guys. Katanya berbukalah dengan yang manis-manis. Coba lihat muka saya. Saya tahu adanya naksir. Oke, guys, selamat berbuka, guys.